Oke guys, bisa kita lihat sendiri, sepertinya di sini dewa itu benar-benar kebingungan. Bagaimana lagi caranya agar ia bisa menjelaskan kepada Nana bahwa permasalahan yang terjadi itu hanyalah kesalahpahaman, karena ia memang benar-benar tidak memiliki hubungan apapun bersama dengan wanita yang ada di hotel itu. Dan ia datang ke sana, hanya ia ingin mengambil bunga mawar yang berada di toilet hotel itu, karena kliennya menyuruh dewa untuk mengambil bunga itu di hotel itu.